Oke, selamat datang kembali dan di sini kita akan coba menyelesaikan misi ya, guys ya. Nah, di sini kita akan skip saja untuk langsung kita menyerah untuk menyelesaikan misi terbaru yang sudah dirilis hari ini. Nah, di sini untuk menyelesaikan misi terbaru kali ini ada beberapa teori yang bisa kalian coba ya, guys ya. Event terbaru Centurion sudah hadir dan bisa kita kerjakan misinya. Yang mana di sini ketika kita sudah menyelesaikan semuanya kita bisa mendapatkan beberapa pemain mulai dari ada Lucas Vasquez 113 dan juga Birahi 111. Nah, untuk misinya sendiri ini misinya bisa dikatakan ya memang butuh perjuangan guys ya. Harus mencetak semua rata-rata 100. Nah, di sini sudah gue selesaikan. Untuk tips ataupun misi yang susah mungkin bisa komen di bawah. Untuk yang butuh teorinya, kalian bisa tonton, ataupun yang masih kesusahan, kalian bisa komen ya guys ya. Nah, di sini untuk menangkan 100 ataupun masuk tandangmu, masukkan tendanganmu, selesaikan satu laga sebanyak 100 kali. Nah, untuk menyelesaikan misi ini mudah sekali. Kalian bisa gunakan teori tadi seperti yang gue contohkan. Kalian bisa pergi langsung ke dalam event Piala Dunia. Ini rata-rata misinya gue selesaikan di event Pildun ya guys ya. Nah, di sini oke, videonya nggak gue skip biar tidak ada editing-editing ya guys ya. Oke, kita main. Nah, di loading ini kita bisa langsung tunggu sejenak ya. Lamanya sih cuma di sini guys ya. Kita tunggu sampai 100% ini tanpa dipotong biar jelas ya guys ya, sama seperti tadi. Kita masuk ke dalam in-game-nya. Ketika sudah di dalam in-game, kita bisa langsung klik ke tombol menyerah. Nah, di sini sudah gue selesaikan beberapa misi. Ini bahkan sampai final gue mainnya. Misi tackle 100, cetak gol ataupun cetak assist 100. Nah, di sini ketika sudah masuk ke dalam match-nya, langsung saja kita pilih untuk menyerah. Otomatis laganya sudah terhitung. Jadi oke, kita lihat. Nah, di sini sudah masukkan tendanganmu. Sudah terhitung dan sudah selesai. Kurang lebih sekitar 8 atau berapa tadi misinya yang sudah gue kerjakan. Dan ketika sudah menyelesaikan 7 misi, kita bisa langsung mendapatkan pemain secara cuma-cuma ya guys ya. Mantap ini. Oke, kita masuk ke dalam misinya. Nah, di sini sudah ada 8 misi gue kerjakan. Yang mana masukkan 10 pemain OVR 100. Ini harusnya sih rata-rata tim kalian juga sudah over 100 ya guys ya. Kemudian latih sembarang pemain sebanyak 10 kali. Untuk latih ya harusnya sudah bisa sih kalian latih. Oke, masukkan tendangan. Nah, di sini 100 sudah selesai, dapat 1 juta koin. Selesaikan satu umpan dalam mode apa saja. Ini dalam mode apa saja. Gue kerjakan di Pildun juga. Kemudian giring melewati pemain. Nah, ini sudah 100 biji juga sudah. Cetak gol mode apa saja 100 biji juga sudah. Untuk gol ini bisa kalian cari dengan teori yang ada di sini guys ya. Kalian bisa selesaikan di bagian liga ini juga dihitung. Nah, di bagian liga juga dihitung, jadi kalian bisa coba ajak mabar ataupun ajak liga kalian untuk bermain. Nah, seperti ini. Ini gue tadi sudah berhasil cetak berapa, sekitar 50-an gol dari beberapa misi, 47 gol. Nah, dari sini lumayan sih, dari sini golnya juga cepat. 3 kali match ya butuh waktu beberapa menit saja untuk bisa mencetak 100 gol. Oke, kemudian di sini ada misi yang keberapa ini tadi, sampai lupa gue. Sudah selesai 8 misi, sisanya hanya menunggu paket yang gratisan yang memang harus login 10 hari guys ya. Oke, ketika sudah selesai 7 misi kita bisa langsung mendapatkan Birahi 111. Mantap ini misinya, memang butuh perjuangan ya, gimana lagi guys ya. Player gratisan yang ingin mendapatkan pemain dengan offer tinggi ya harus butuh perjuangan sih. Oke, kita klaim-klaim hadiahnya 111. Kita dapat Birahi semua misi ya, belum semua sih, ada beberapa misi yang memang harus menunggu beberapa hari, contohnya seperti login untuk mengklaim paket gratisan tentunya.
Kita klaim hadiah 1 juta koin kredit pas. Oke, kita klaim lagi di sini. Ketika sudah buka 7 kali, hadiah ketujuh adalah dapat pemain langsung ya guys ya. Oke, 2/7. Oke, kita klaim semua. Mungkin ada yang sudah selesai misi yang disuruh menyelesaikan 100 pertandingan laga, 100 gol, 100 assist. Ya, kemungkinan kalau nggak ada perubahan ya sama terus ya guys ya. Ya, apakah di minggu depan akan dipermudah? Ya, kita lihat saja. Kita klaim-klaim hadiahnya di sini. Ketika sudah buka 7 kali, otomatis birahi kita bisa langsung dapatkan. Oke, 6/7. Dan saatnya kita klaim birahi 111. Oke, birahi sudah bisa kita klaim. Nah, di sini sudah bisa kita dapatkan birahi untuk Lucas Vasquez. Masih butuh waktu ya sekitar 10 hari lagi sih untuk misi login. Nah, di sini dapatkan paket gratisan. Untuk buka pakai permata nggak dihitung ya guys ya. Jadi memang harus paket gratisan. Dan kita harus login selama 10 hari. Yang eventnya kurang lebih sekitar 12 hari. Jadi kalau bisa ya rajin login lah, khususnya untuk player gratisan. Oke, 111 birahi mendarat dan siap dimasukkan ke dalam tim utama tentunya. Oke, dari Itali, LWB birahi, mantap. Oke, akhirnya selesai juga misi 100 gol, 100 laga, 100 assist. Emang di luar nalar ya guys ya misinya. Ya, gimana lagi untuk player gratisan ya, memang butuh perjuangan untuk bisa mendapatkan pemain OVR tinggi secara cuma-cuma. Oke, 111, harga 100 juta ini GG sih. Oke, komen di bawah untuk yang misi apa lagi yang mungkin kalian masih bingung. Oke, sudah 9/13. Masih kurang 4 misi lagi. Ini misinya ya, misi gol sundulan ini memang begitu susah. Tapi sudah 19, ini mudah sih. Oke, mungkin itu saja. Komen di bawah apakah kalian sudah selesai untuk yang misi cetak-cetak ataupun misi 100-100-nya. Komen di bawah guys ya. Oke, kita masukkan ke dalam tim untuk menggantikan Nuno Mendes.